Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Monel, di HUT MAN yang ke-32 ini, MAN 1 Lombok Timur kembali mengadakan beberapa lomba, salah satunya lomba akustik. Bagaimana keseruan dan persiapan para peserta untuk mengikuti lomba ini? Mari kita lihat. Senin 8 Mei 2023 merupakan hari pertama pelaksanaan lomba eksternal dalam rangka HUT MAN 1 Lombok Timur yang ke-32. Salah satu lomba yang dilaksanakan hari ini adalah lomba akustik. Lomba akustik ini merupakan lomba yang pertama kali diadakan di MAN 1 Lombok Timur yang diikuti oleh siswa-siswi SMA-MA Sepulau Lombok. Adapun siswa-siswi MAN 1 Lombok Timur ikut menyaksikan penampilan dari peserta lomba akustik, sehingga membuat suasana semakin meriah. Septian Hadi, SPD, selaku juri lomba akustik, mengatakan lomba ini diadakan cukup singkat. Namun melihat partisipasi dan cukup banyak peserta yang mengikuti lomba ini, mampu menjaring band yang luar biasa. Ya, Alhamdulillah dengan waktu yang cukup singkat ya, Alhamdulillah bisa menjaring beberapa grup band dari sekolah di Pulau Lombok ini. Jadi ya antusiasnya masih bagus lah gitu. Selain itu, peserta juga menuturkan persiapan yang dilakukan untuk mengikuti lomba akustik ini. Persiapannya itu, ini tuh kayak mendadak ya, cuma satu hari kita latihan. Cuma satu hari persiapannya? Iya, cuma satu hari. Tapi Alhamdulillah lancar. Itu tadi keseruan lomba akustik di MAN 1 Lombok Timur. Jurnalistik MAN 1 Lombok Timur melaporkan.